Ada yang ditunggu-tunggu warga Sukabumi, Jawa Barat Kamis ini. Ratusan warga bahkan rela berdesak-desakan sejak pagi di area stasiun Sukabumi. Mereka menunggu kedatangan orang nomor satu di negeri ini, Presiden Joko Widodo, yang berangkat menggunakan kereta luar biasa RI1. Nungguin Bapak kita, Bapak Jokowi. Bapak semua. Mau nyampaikan apa Jokowi? Ya, mau jawab, Bu. Pengennya salaman aja. Dan semangat kerja dan kerja. Supaya Indonesia tambah maju, tambah sukses, tambah makmur. Dari jam berapa, Bu, tadi? Saya dari jam 9, Pak. Ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba di stasiun Sukabumi Kamis siang. Selain bersalaman, Presiden RI ke-7 ini juga membagikan souvenir bagi warga. Tak heran, warga sempat berebut mendapatkan bingkisan dari sang presiden. Presiden Joko Widodo rencananya berada di Sukabumi untuk merayakan Idul Adha hingga Jumat besok. Dapat hand, dapat kaos. Terima kasih Pak Jokowi. Ketemu ya, Bu, ya. Ya, thank you Pak Jokowi. Ada apa harapan yang ingin disampaikan ke Pak? Harapannya biar Pak Jokowi boleh memimpin Indonesia dan lebih adil. Biar maju. Rencananya presiden juga akan membagikan kartu Indonesia Pintar dan sertifikat tanah program nasional atau PRONA. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.